Coach ini kan pemain U16 rata-rata masih fresh ya, alias masih baru banget. Kriteria yang dicari pemain seperti apa sih Coach? Ya yang pastinya kalau U16 sebenarnya generasi-generasi baru pemain tim nasional ya kedepannya, karena kalau mungkin kalau kita di U23 kita bisa punya data pemain dari U20, kalau di U20 bisa data pemain dari U17 yang piala dunia. Tapi kalau U16 memang ini adalah generasi-generasi baru, dan kendalanya adalah kita tidak punya waktu yang panjang untuk menyeleksi pemain. Jadi siapa pemain yang datang hari ini atau gelombang 1, 2, 3 itu adalah pemain-pemain dari rekomendasi, suratin, dan kebetulan kita punya telescouting grupnya di EPA dan kita minta masukan dari Coach Skinner. Coach, waktu Timnas U17 main di Piala Dunia U17 kan ada dua pemain diaspora Coach ya, yang main di Timnas U17. Kalau di Timnas U17 bagaimana Coach ke depan? Apakah kemungkinan akan memakai pemain diaspora juga? Kan? Kemungkinan itu pasti selalu ada, dan saya bilang untuk menjadi tim nasional adalah punya hak dan kewajiban. Haknya adalah untuk semua pemain Indonesia yang mempunyai paspor Indonesia, mereka punya hak untuk bermain untuk tim nasional, dan kewajibannya adalah kalau kita memanggil mereka, mereka wajib membela tim nasional. Dan peluang itu sangat besar, dan kita lagi mencari data-data pemain kita yang tapi pastinya harus mempunyai paspor Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.